Bayangkan, 10 tahun yang lalu, HP apa yang kamu pakai? Bayangkan fitur apa yang menghiburmu? Videomu kamu simpan di mana? Dan pastinya kamu belum menggunakan dan menonton YouTube di HP kamu. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, seluruh dunia sudah menyumbangkan brand-brand teknologi yang mendukung komunikasi jarak jauh di seluruh dunia. Salah satu media komunikasi yang mempunyai berjuta sumbangsih dalam aktivitas dunia adalah handphone. Ada yang menyebutnya HP, ada juga yang menyebutnya ponsel. Ya, terserahlah, tergantung iman dan kepercayaan masing-masing. Bila Anda pada akhirnya berhasil menyelesaikan video ini, mohon klik like bila Anda suka dan klik subscribe bila Anda masih ingin mendapatkan video baru dari channel kami. Dan kami berharap klik like dan subscribe bila Anda memang mengalami kegiatan yang dipaparkan dalam video ini. Berbicara tentang handphone, seantero dunia pasti merindukan sang legend yang pernah berkuasa di zamannya. Handphone apakah itu? Ya, tentu saja HP dengan brand teknologi yang berasal dari Finlandia, yaitu Nokia. Nokia menyimpan sejuta kenangan bagi para generasi X dan Y. Nokia mempunyai sumbangsih yang sangat besar dan menjadi brand yang sangat populer di sekitaran tahun 2000 sampai tahun 2014. Sebelum akhirnya dipecundangi oleh brand berbasis iOS dan Android. Setiap kita pasti mempunyai pengalaman tersendiri dengan HP Nokia. Dimulai dari fitur sederhana yang hanya bisa menelpon. Wow. Kemudian fitur pada generasi selanjutnya sudah bisa mengirim pesan. Kemudian dalam perkembangannya beberapa di antaranya sudah bisa merekam suara, media radio, game, dan sebagainya. Serasa di awan-awan, masyarakat yang mempunyai jenis ini akan sangat terhibur dan setidaknya pernah menghabiskan waktu untuk memutar nada dering dan musik hasil rekaman yang hanya muat beberapa lagu saja sehingga diulang-ulang dan sedikit pamer di dalam gengsi yang tidak terukur dan cukuplah untuk membuat para perancang dan planner pabrikan tertawa sinis. Look at this dude. Wait till you see the no. Nokia semakin gila menambahkan fitur-fitur dan teknologi baru dalam brandnya, sehingga pada generasi selanjutnya Nokia sudah memiliki kamera, kartu memori, dan music player, juga video player, dan lebih hebat lagi lahirnya fitur GPRS, sehingga dengan mudah mengirim foto melalui MMS antar individu, keluarga, pacar, mantan pacar, pacar orang, sahur, sekolah, sekalipun harus melalui proses aktivasi manual oleh para pengguna kepada operator masing-masing. Ya, tentunya banyak yang mempunyai kisah ini, sekalipun media pengiriman data juga harus melalui Bluetooth dan infrared untuk sebagian ponsel. Teknologi GPRS memungkinkan pengguna bisa mengakses internet untuk mencari informasi sehingga penggunanya lebih sedikit boros karena harus menukarkan pulsa ke paket data, dan kala itu juga bisa ditukarkan dengan pulsa 5.000 bahkan 1.000 rupiah untuk operator tertentu. Wow. Dalam HP Nokia generasi ini, para pengguna ponsel sudah mulai menggunakan HP sebagai penyimpan data yang dianggap penting, seperti foto keluarga, foto pribadi, foto doi, foto kuda tangga, dan juga foto-foto yang sengaja di-download demi ketenangan pikiran. Dalam kala itu, para user sudah mulai menggunakan Facebook sekalipun dengan layar mode desktop. Dan satu klik like saja membutuhkan loading dengan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seperempat batang rokok. No. Teknologi Nokia pada generasi ini mengakibatkan naiknya rating beberapa media sosial seperti Facebook dan Twitter. Para penggunanya juga semakin dibantu dalam beberapa urusan dalam perkantoran seperti foto dan video yang disimpan untuk urusan kantor, urusan pribadi, dan termasuk video rahasia untuk orang-orang rahasia seperti anggota dewan hingga anak sekolah. Para pengguna seringkali menghabiskan waktu untuk mengedit foto pribadi dan berlomba sampai senorak dan sealai mungkin. Nokia semakin meningkatkan teknologinya untuk mengatasi pamor pesaingnya seperti Sony Ericsson, Motorola, dan merek lainnya. Nokia melahirkan anak bungsunya yang mempunyai teknologi yang sangat canggih disertai dengan WiFi dan receiver sinyal 3G, sehingga para pengguna sudah mulai bisa berkomunikasi video call. Teknologi ini telah tertanam dalam tipe Nokia seperti N73 dan N95. Para pengguna sudah bisa menyimpan data PDF dalam HP tipe ini. Kapasitas memori semakin bertambah sekalipun kartu memorinya masih menggunakan tipe mini SD. Nokia tipe ini merupakan tipe generasi yang menggunakan sistem operasi kebanggaan perusahaan Nokia, yaitu SO Symbian.
yang berbeda dengan tipe lainnya hanya menggunakan SU Java. Nokia tipe ini semakin menarik perhatian karena telah menggunakan tipe kamera Carl Zeiss dengan ukuran 2,5 megapiksel dan dilengkapi dengan cahaya flash. Pada awal 2008, Nokia sudah mendapat peringatan dari para pesaingnya. Dalam hal teknologi yaitu munculnya HP brand Amerika yaitu BlackBerry dengan menggandeng media sosialnya yaitu BlackBerry Messenger atau yang disebut dengan BBM yang juga sudah diperlengkapi dengan teknologi 3G dan beberapa fitur menarik lainnya. Dalam fitur musik dan hiburan, Nokia mendapat pesaing baru pada tahun 2011 yaitu naiknya rating HP produk Cina seperti Mito dan kawan-kawannya. HP jenis ini mempunyai loudspeaker dan desibel yang besar sekalipun tidak mampu mengalahkan kualitas suara Nokia dan kawan sebayanya. Semua produk Nokia, Motorola, Sony Ericsson, hingga BlackBerry pada akhirnya mengalami penurunan pamor dan bahkan mati setelah munculnya HP jenis baru dan teknologi yang mutakhir yaitu hasil pengembangan Ubuntu dan Linux yang bersifat open source yaitu Android yang mulai booming pada tahun 2010 digandeng oleh brand canggih seperti Samsung, Sony, Oppo, Xiaomi, juga brand lainnya dan juga sistem operasi iOS yang digandeng oleh perusahaan iPhone. Hal ini menyebabkan perusahaan Nokia pada akhirnya kalah dalam perebutan tahta teknologi handphone dan memilih untuk menutup sementara produksi originalnya. Ini merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan dan akan dikenang oleh para generasi MMS, MP3, dan pengejar SMS gratis lainnya. Kita berharap Nokia bangkit lagi dari tidur panjangnya dengan fitur dan teknologi yang baru sehingga para alumni MyVideos bisa berebut kembali dan runian dalam karakter dan hobi yang berbeda.